Halo, Assalamualaikum. Banyak sekali teman-teman pengguna Almas RS di grup tanya. Sebetulnya Almas RS itu untuk paket datanya, untuk internet koneksinya itu pakai apa? Ya, operatornya pakai apa? Karena kita tahu Almas RS itu punya fitur IOV di mana memerlukan koneksi internet. Dan semua pengguna Almas RS juga tahu bahwa Almas RS itu diberikan kuota oleh SGMW supaya IOP-nya bisa berjalan. Nah, untuk mengeceknya, pertama saya akan coba lihat di sini ya, di menu Network and Internet. Di sini terlihat, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya. Indonesia Telkomsel. Jadi jaringan yang digunakan saat ini adalah Telkomsel. Tetapi apakah kartunya juga menggunakan kartu Telkomsel? Itu belum tentu. Kenapa? Karena banyak operator menggunakan jaringan yang berbeda dengan menggunakan fitur roaming. Ya. Untuk itu, mari kita tes sekarang sebetulnya apa operator yang digunakan di Almas RS. Sekarang saya akan coba telepon dan lihat operator apa yang dipakai di Almas RS saya. Ya, di sini ada HP saya telepon ke sini ya. Dari sini saya telepon ke sini. Oke, seperti terlihat sudah muncul teleponnya plus 852. Ternyata bukan nomor Indonesia. Ya. Oke, sudah saja. Kita sudahi. Ini ya nomor masuknya. Terlihat. Jadi ternyata Almas RS kita tidak menggunakan nomor Telkomsel, tetapi menggunakan nomor luar. Di sini nomornya adalah nomor Hong Kong. Dan kenapa nomor Hong Kong bisa digunakan di Indonesia? Karena fitur ini. Roaming. Jadi nomor tersebut roaming ke jaringan Telkomsel. Itu sebabnya jangan pernah sekali-kali mematikan fitur roaming ini. Karena kalau dimatikan, dipastikan IOP tidak bisa berjalan karena nomor Hong Kong tersebut jadi tidak bisa terhubung ke operator di Indonesia yaitu Telkomsel. Oke, sekian. Terima kasih.